ada satu lor di jalan balik ya, tempat yang selalu hilang. Kita coba. Kirain belum. Yes. Telak. Sini lur, beres nanjak ya dari bawah. Di sana yang selalu hilang poinnya. Situ tuh. Kita cari dulu ke sana ya. Bawah pohon bambu itu. Gas. Nih, rumpun bambunya. Selalu hilang di sini sudah berapa kali ya? Ada 2. 3. Ada tuh. Alhamdulillah. Tambahan poin yang tadi pagi, mantap jos. Lanjut balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lur. Ini hari Minggu ya, hari hunting sedunia. Selamat hunting bagi sobat semua yang hunting hari ini. Semoga membuahkan hasil. Dan tidak lupa, semoga sobat semua sehat selalu sekeluarga, dimurahkan rezekinya, tidak kurang satu apapun, amin. Di pagi hari ini jam 7 ya, namun karena kemarin hujan, jadi masih agak berembun. Kita kembali hunting ke kebun dekat rumah saja bersama si HX dan DR A5. Kacangnya kali ini pakai punya teman. Karena kemarin Big Hollow habis ya, tinggal sisa sedikit lagi. Ini ada punya teman. Selagi GMI juga, tipe GMI. Dan sedikit sekali lur, ada 10 biji kemarin. No. Segini ya. Ada 10 biji. Semoga membuahkan hasil lah. Karena ini juga tidak dites akurasi secara berlebih ya. Karena stok mimisnya sangat-sangat sedikit, jadi langsung saja dites grouping tadi di 25 meter. Oke, seperti itu saja infonya. Seperti apa keseruan hari ini, semoga bisa membuahkan hasil. Salam Satobi, Jos. Tadi di jalan pas berangkat sudah ada 4 penampakan yang enggak ke-shoot ya. Biasa lagi kagok, lagi jalan, tiba-tiba ada terbang deket. Kelur seperti itu saja. Salam Satobi, Jos. Ada satu telur. Coba shot. Wah, masih terbang, kuat terbang, kehel. Tunggu lagi lah, jauh terbangnya ke sana tuh, ke atas. Kita sanggong di sini lur. Tadi di sana ya tuh, sana. Masih terbang, masih terbang ke sana, ke atas, kuat. Kurang telak kali ya. Kita tunggu lagi lah. Semoga ada lagi yang nyamperin. Sepi lur, tidak ada lagi yang nyamperin. Kita pindah lagi lah ke atas. Ini udah jam 8, setengah 9 Yang nyaut ada di seberang, cuman gak kesini-kesini. Sini usum panen dan usum tandur sebagian tuh.
Nah, itu satu lur. Coba ya. Telak lur. Yos. Di sana tadi silau euy. Ah, di pohon itu tuh. Kita akan cek ke sana ya. Ripuh lur, gak ketemu loh. Tuh udah caang ini. Sama saya dibuka air. Padahal dari atas sini loh. Nih. Harusnya kan ke sini nih. Tapi ini sudah area 3 meter dari jarak jatuhnya, bahkan ke sana kebun tuh enggak ada, euy. Padahal itu jatuhnya telak tadi ya. Ini enggak ada bulu-bulunya acan ya, Dan. Kita lanjut. Ini udah jam 9. Adalah jelur ya menghadap matahari, eh agak silau dan posisinya ini tidak enak. Kita coba saja lah. Headshot sih kayaknya. Kayaknya kita cek ke sana. Posisinya nih. Sambil di naga lengan, euy. Barusan mau naik ke atas ke sana, ada nangkring di sana tuh. Oke, kita cek dulu ke sana, lur. Skip dulu. Nah, di sini ya. Ada nih, tuh. Oh, enggak deh. Enggak headshot. Enggak. Kena sayap, Jos. Lanjut. Jam 9 lebih nih. Jam 9 lebih 12. Baru poin 1. Aing mah hilang satu lagi yang tadi masih terbang. Ada lur, satu lur. Ini nih. Ralang daunnya. Terobos aja lah. Ralang daun tuh. Telak lur, jos. Di pohon itu tuh. Kita akan cari ya ke sana ke bawahnya. Di pohon ini nih. Lanjut. Ada lagi lur. Jauh nih. Silau deh. Nah, ini dia. Di atas 50 ini. 70 mungkin. Kita coba saja. Satu. Terhalang lagi nih pas di sini nih. Kampret. Kita cari posisi dulu agak miring. Kita coba dari sini lur. Sedot setengah lah. Poin juga, jos. Yang pertama dari sini ada, alhamdulillah, jos tenan.
yang satu lagi di pohon ini nih, yang gede ini nih. Kita akan cari ke bawahnya, coba semoga ketemu lur. Pas ke bawah pohonnya, langsung ada. Mantap. Widih. Ndasit lur. Jos. Poin ketiga. Mantap. Sudah sampai rumah lur. Poin hari ini 3. Hilang satu ya. Harusnya 4, yang satu lagi mau kuat terbang ya. Dan ini sisa kacangnya. Sisa 4 biji punya kawan tipe GMI. Walaunya ngeri sekali ini. Oke, gitu saja lur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam satu bi. Joss.